Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini gue akan sharing tentang event terbaru dari aplikasi NanoFest. Bagi yang belum tahu aplikasi NanoFest, jadi gue jelasin sedikit ya guys. Jadi aplikasi NanoFest adalah aplikasi investasi keluaran dari Bank Sinarmas atau Sinarmas Group, yang tentunya sudah terjamin keamanan dan legalitasnya ya guys. Di aplikasi ini kalian bisa berinvestasi saham dan aset kripto dimulai dari Rp5.000 saja. Untuk event terbaru dari aplikasi NanoFest ini, kita langsung masuk aja ke aplikasinya ya guys. Oke guys, kita udah masuk di aplikasinya. Event kali ini merupakan event lanjutan dari event sebelumnya ya guys. Dimana kalau event sebelumnya reward yang diberikan berupa aset kripto sebanyak 20 nanobyte token plus Rp30.000 setelah melakukan KYC. Untuk event kali ini reward 20 NBT-nya dihilangkan dan diganti dengan reward berupa saldo tunai sebesar 15.000 apabila memasukkan kode referral, dan Rp15.000 untuk satu teman yang kalian undang menggunakan kode kalian. Untuk lebih jelasnya kita lihat aja di sini ya guys. Ajak teman ke NanoFest dan dapatkan reward sebesar Rp15.000. Untuk langkah yang pertama, bagikan kode referral atau link ke temanmu. Yang kedua, temanmu daftar NanoFest dengan kode atau link dari kamu. Langkah terakhir, setelah temanmu selesai KYC, kamu akan dapat Rp15.000. Dan di sini kita untuk bonus NBT-nya yang gue dapat dari event sebelumnya guys, yang event pertama kali. Dan untuk bonus rupiah referralmu ini masih nol karena eventnya ini baru dimulai pada hari ini ya guys. Untuk reward sebesar Rp30.000 setelah melakukan KYC belum diketahui masih dapat atau tidak ya guys, karena event ini baru mulai hari ini tanggal 28 Desember, dan belum ada syarat dan ketentuan yang valid dari website maupun Instagram resmi NanoFest. Jadi kalau yang mau daftar dan mau coba silahkan daftar aja ya guys. Dan nanti setelah ada syarat dan ketentuan yang lebih jelasnya akan gue update lagi di channel ini ya guys. Jadi silahkan ditekan tombol subscribe dan tombol loncengnya ya guys, agar kalian tidak ketinggalan updatean terbarunya. Oke guys, cukup sekian video kali ini. Bagi yang ingin bertanya atau mau memberikan informasi tambahan mengenai event ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar ya guys. Sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.